teruskan lagi acara interview ini. Oke, saya tanya pertama buat Jojo, gimana nih bisa cerita jalan pertandingan tadi? Jalan dengan ketat, sengit, dan sepertinya tidak ada kata untuk gampang menyerah. Oke, Jojo, silakan. Ya, pertama pasti puji Tuhan, bersyukur karena sampai akhir tadi saya dan Ginting bisa menyelesaikan pertandingan tanpa ada yang cedera. Dan ya pasti di setiap pertandingan ada menang dan kalah. Ya mungkin memang hari ini Ginting pantas untuk menang, dan ya saya harap Ginting bisa bermain maksimal, syukur-syukur bisa final dan jadi juara. Amin, itulah harapan dari seorang Jojo untuk temannya sendiri. Oke, langsung saya buka sesi tanya. Silakan teman-teman ada bertanya. Kalau belum ada, mungkin Jo bisa cerita apa sebenarnya kelebihan Ginting sehingga dia bisa memenangi pertandingan tadi dengan dua game, seperti apa? Ya, Ginting bermain cukup bagus, dan ya kita semua tahu lah bahwa serangan-serangan Ginting itu bagus juga, dan Ginting pemain yang cukup cepat. Saya rasa itu menjadi salah satu keunggulannya. Dan ya memang ada momen-momen di mana nggak bisa dibilang harusnya juga sih, tapi ya memang momen itu harusnya tadi saya coba untuk maksimalin lah, untuk dimaksimalin, tapi ternyata ya tadi Ginting bisa merubah strateginya sehingga bisa berbalik. Oke, okay. Kan media ada yang bertanya? Halo Mas Jojo, tadi keren banget semuanya Mas. Karena tadi kan yang masuk akhirnya kalah. Cuman kan kalau kita lihat Mas Jojo itu sebenarnya di awal di 2 set itu sebenarnya sempat unggul Mas, sangat panas mainnya. Mungkin boleh dari sedikit diceritain kenapa yang awal mungkin sempat unggul kok tiba-tiba terbawa dengan permainan Mas Jojo, Mas Ginting tadi. Karena kan tadi di akhir-akhir tayangnya sih kalahnya karena di climax ya, jadi kesalahan sendiri. Ya pembelajaran lagi lah buat saya dari hasil tadi. Momen ketika leading cukup 2-3 poin itu saya rasa cukup berarti, dan itu harusnya bisa dimaksimalkan dengan baik. Balik lagi ya, saya tadi sudah bilang Ginting merubah strateginya untuk bermain lebih all out menyerang, dan beberapa bola saya itu agak sedikit cukup tanggung dan buat Ginting enak mengambil serangannya. Jadi mungkin ya pengambilan keputusan akhirnya Ginting tadi lebih unggul. Oke, sekarang belakang bantu mic-nya. Halo Mas Ejo. Sekali lagi tetap semangat untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Pertanyaannya soal tadi melihat performa Ginting, maksudnya mengakui bahwa dia layak masuk semifinal. Kalau dia mempertahankan performa ini terus sampai nanti semifinal melawan Cipeng, maksudnya melihat rekan sebagai seorang atlet, sebagai seorang sahabat melihat Ginting, gimana sih nanti di melawan Cipeng kira-kira apa yang harus dia pertahankan, apa yang harus dia kurang-kurangin supaya bisa menang di semifinal besok? Ya mungkin pasti harapannya akan yang terbaik buat Ginting, tapi memang terakhir kan di Singapura menang Ginting itu, tapi saya rasa cukup berbeda kondisinya dengan di Singapura, karena di sini bolanya cukup agak sedikit pelan atau lambat. Jadi saya rasa besok Ginting harus bermain lebih sabar lagi, kalau beberapa serangan yang mungkin nggak bisa tembus harus lebih tenang lagi. Itu aja sih. Enggak, ada lagi?